Kita cek ya dan review. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Oke ya, berjumpa lagi dengan Anas Saras. Nah, di sini kita kedatangan barang ini ya, teman-teman bisa cek sendirilah ya. Kurang lebihnya seperti ini ya penampakannya. Di sini ada banyak stiker ya. Oke. Dan barang ini yang punya orang lain ya. Kita hanya bisa review ya. Cek. Oke. Barang ini kita sebutkan saja ya, semacam tune control. Oke. Lanjut kita cek ya. Buka dan apa saja komponen yang dipakai di dalamnya. Oke, lanjut ya, tanpa basa-basi kita cek sama-sama di sini ya, supaya teman-teman tahu. Oke, kita buka. Nah, teman-teman, tune control ini ya, teman-teman bisa cek sendiri lah ya, isinya kurang lebihnya seperti ini ya komponennya. Oke, kita cek ya dan review bagian belakangnya. Untuk belakang terdapat input AC, input dan output audio di sini ya. Untuk belakangnya seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk depannya terdapat 9 potensio ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penampakannya seperti ini. Terus ini ya tombol power di sini. Oke, untuk depan belakang sudah kita review ya. Kita cek untuk mesinnya ya. Untuk mesinnya kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk mereknya ada di bawah ya, kita tidak dapat melihatnya ya. Oke, untuk trafo ya. Di sini untuk trafo menggunakan 500 mAh ya, atau setengah ampere ya. CT yang dipakai 12 volt ya, teman-teman. Kita sebutkan saja di sini ya, 12 volt ya. Dan untuk PSU-nya menggunakan 2 elko ya. Ukurannya ini tidak nampak ya. Oke. Menggunakan 2 elko. Terus untuk pemasangannya di sini ya, di PSU langsung ke PCB tune control di sini ya. Ini tune controlnya ya, mesinnya seperti ini. Input dan outputnya ya, pemasangannya seperti ini ya. Dan ini untuk supply-nya ya, 12 volt dari trafo. Oke. Nah, untuk perakitannya seperti itulah ya, komponen yang terdapat di dalam. Teman-teman bisa cek ya, kurang lebihnya seperti ini. Dan ini ya, sekali lagi punyanya orang ya. Kita hanya dapat mereview, cek komponen yang terdapat atau perakitannya seperti ini. Oke, itu aja videonya ya. Semoga ada manfaatnya. Dan jika teman-teman yang mau bertanya atau yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Okay.